Oh yang nulis, suruh ngelawak gitu. Kan kebudayaan katanya Bang Komeng ya. Pergeseran budaya itu kan luar biasa. Kayak budaya korupsi, budaya kolusi, budaya... Ngomongin aku. Hai, lagi di rumah nih. Lagi sama yang rambutnya kayak mie. Menantu saya. Sini. Lihat rambutnya. Halo. Buset deh. Ampun. Ini menantu saya itu, dia selain dulu komedian, saya pertama kenalnya pelawak di? Di India. Oh di India? Apa dia? Thailand lu? Sucat pelat bok, ngam lai profil dok, wah. Hin leo yak kik yak yok yak tok yak tok at jong hong jai. Dulu di pertama kali, nah bukan pertama ketemu sih sama Kimo ya. Sama Kimo dan yang lain-lain. Dulu di itu apa? Di sanggar apa dulu? Ananda. Sanggar Ananda dulu. Berapa lama di sanggar Ananda? 3 bulan enggak bayaran disuruh keluar. Enggak. Enggak tahu enggak dihitung. Hah? Eh? Berapa bulan masa nggak dihitung? Nggak dihitung. Lupa. Meter satu sampai dapat kerjaan dah keluar. Kerjaan apa nggak dulu? Keluar. Kerjaan apa? Kerjaan gitu-gitulah. Nulis apa? Nulis gitu ya? Oh ya nulis, suruh ngelawak, gitu-gitu belajar. Oh kerjaan ngelawak. Terus masuk ikut Smedi, sekolah menjadi komedian. Hmm. Di Trans 7 dulu barengan Bowo. Emen nama aku bukan Emen tapi Bowo. Bowo sama Mimin. Hah? Wah. Hah? Oh. Mimin yang masih gendut sih Mimin. Masih anak ketiga. Anak ketiga. Iya. Terus sekarang di mana tadi? Biasa-biasa kemarin nulis. Oh, dulu terakhir kan nulis bareng di Indosiar ya. Iya. Apa tuh? Keluarga Guna. Juragan 11. Juragan 11. Iya di Indosiar Juragan 11. Terus sempat nulis bareng saya juga di Canda Wayang, kemarin sempat di Facebooker, Antv. Di Antv, sekarang lagi ngapain? Sekarang kerja, hariannya kerja. Hariannya kerja, kerjanya di mana sih? Di Ministry of Education and Culture. PNS dong ya. Berarti kerjanya ngapain aja sih? Kerjanya analis kebijakan, meneliti kebijakan, ngasih rekomendasi. Oh, rekomendasi kebijakan. Mm-hmm. Udah ngasih rekomendasi apa aja? Ya yang gitu-gitu aja lah. Iya, istrinya mana sih? Kabur malah. Cindy! Cindy! Dimana? 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 Yeah, dia malah kabur. Barusan kepergok lagi sholat jamaah. Kalau sholat jamaah imamnya siapa? Gantian yang mute aja. Suin. Ya udah lah. Imam harus laki. Imam yang tadi kirimnya dangdutnya laki. Iya. Imam Samudra laki yang gak kerudung. Sekarang komedian-komedian. Sekarang dulu kan barangan suka ikut Bang Komeng juga kan? Iya. Ame, Bang Komeng. Iya. Kita akan menampilkan Sit Down Comedy. Ini nah, kan tipe cewek layangan. Kenapa ya kok layangan? Oh, layangan? Udah putus, banyak yang ngejar. Yeah. Kalau gue? Lu kayak rem tangan. Kalau putus, mati lu. Gak usah galau. Lu harus move on. Lu tau move on gak? Apaan? Ketek. Roll on! Lu gak usah ngomong roll on. Kenapa? Ujungnya di situ tuh. Kenapa bawa teman saya? Oh, iya. Sampai lupa belum make. Iya gimana tuh? Lihat Bang Komeng jadi apa tadi DPD ya? Itu pengen ke sana bisa enggak Bang Komeng nyeret ke saya ke sana DPD? Dari Kemdikbud ke DPD bisa enggak ke MPR? Kayaknya parkirannya gede MPR. Oh gitu ya. Kemdikbud kan agak sempit. Oh kalau DPD kantornya di MPR ya?
Kayaknya iya di Senayan juga. Di Senayan gitu ya. Iya. Nah, kita mau ngikut Bang Komeng. Kan kebudayaan katanya Bang Komeng ya, pengen fokus ya. Oh, fokus di kebudayaan ya. Mm-hmm. Ya bagusnya sih Bang Komeng di budaya. Jadi aduh bosen enggak ya saya ngomongnya. Jadi budaya sebetulnya baik buruknya sebuah negara itu tergantung budayanya. Sekarang kan mohon maaf ya, ini bukan menyindir, tapi kenyataannya memang demikian. Pergeseran budaya itu kan luar biasa. Kayak budaya korupsi, budaya kolusi, budaya nepotisme, ini adalah bagian daripada budaya, budaya yang tidak boleh dilestarikan. Walaupun bisa jadi ini terlestarikan ketika misalnya kita terlalu haus terhadap kekuasaan, terlalu haus terhadap harta, itu kan pujian, budaya ini bisa jadi muncul gitu. Nggak apa-apa pengen terkenal, pengen kaya mah harus malah kan pengen punya tahta, punya kekuasaan, ya apa, kekuasaan kan bisa merubah sesuatu. Kalau tiba-tiba dari kekuasaan muncul regulasi baru yang bisa membenahi Indonesia, kenapa tidak? Tapi kalau muncul regulasi baru yang justru malah mengundurkan Indonesia, kan apa? Bapak gimana Pak? Jadi di budayanya, budaya. Ya, makanya Komeng kayaknya harus diajak ngobrol, kali-kali diundang sebagai senator, senator budaya kan? Iya, budayawan, budaya tapi menawan. Oke, makasih ya Dil ya. Sama-sama. Ya, sukses terus. Amin. Banget. Fresh, lebih plong, rasanya enak banget. Badan berasa jauh lebih enteng. Jadi keterusan ya. Teh, tadi udah ngobrol sama Mas Padil. Ngobrol aja. Ngomongin aku? Nah, enggak lah. Kenapa? Enggak kenapa-napa. Teteh kan dulu pernah jadi sutradara. Kok sekarang enggak mau jadi sutradara lagi? Enggak mau, capek. Teteh kan pernah. Sutradara itu pemimpin, aku enggak bisa memimpin. Oh gitu. Karena sutradara harus omongannya harus bisa dimengertiin orang, tapi kalau sama Gibran enggak bisa. Karena dia kan gini ya, kata si Dakot juga apa? Dakot. Dirtipot. Orang kan cuma butuh urat malu putus sama muka. Bisa. Asyik direkam sih teh. Iya biarin. Tete sekarang enggak syuting dulu dong? Syuting apa? Kerjaannya mana, kerjaan baru? Ada. Terus gimana kerjaan baru? Cocok. Aman yang kayak gini, aman. Yang ini beneran kata si papa, aku nggak bakal bisa kerja sama orang, atau emang ini orang tidak semenyenangkan itu ya? Apakah ini aku emang niat aku yang salah untuk nyari kerjaan gitu? Ya? Atau emang dianya yang jengkelin? Ada rekam loh. Biarin aja lah. Emang udah keluar? Belum, sebulan. Sebulan doang. Dua minggu lagi ya? Dua minggu lagi. Tapi rasanya lama banget lah. Aku kira udah tanggal terakhir. Tengah. Masih di tengah. Masih di tengah. Dasar si Ogok. Wah, saya baru nih satu kereta sama girl band. Ya, grupnya apa namanya? Saya lupa. Kita dari... Curi Bell. Oh iya, Curi Bell. Tahu dong? Iya. Dulu mak saya juga punya grup juga tuh. Apa namanya? Gembel. Boleh nggak saya juga bang fans berat mendengarkan suaranya? Emang abang mau lagu apa? Apa aja? Apa? Ini saya mau dengar suaranya langsung. Oh, oke. Okay. Saya pernah dengar tetangga saya suaranya. Nggak nyanyi malah. Sebenarnya kali bang. Gak tuh kejepit pintu. Oh iya benar-benar. Coba oke, saya boleh nyanyi ya sekarang ya? Oh iya dong, nyanyi sekarang, masih sekarung.